awalnya 500.000 hanya untuk beli apa second kabel elektronik di bagian listrik, tapi barangnya ini sudah disiapkan di tasnya. Janjinya itu seperti apa sih Bang Heru? Bisa dijelaskan Bang penipuannya seperti apa yang dilakukan oleh korban? Ya janjinya si tangga ini sering melakukan penipuan, janji ngambil duitnya. Bang, ada uang saya Bang, kembaliin aja Bang. Enggak, bukan sama saya, sama orang tua ini. Bukan, kata orang tua itu. Bukan, udah lari. Sampai di tempat makan itu, yang ikut juga berdua ya itu. Nyari apa Bang? Jadi barang ini susah Bang. Enggak, buat saya aja. Enggak lama, bis. Katanya, pelaku itu mengaku seperti ancam sama korban. Apa itu calon doang atau kalau supaya mati? Ya kalau kita sehingga melakukan penganiayaan dengan membacokan golok ke tangan kiri korban. Dan pada saat itu juga bagian pergelangan tangan terputus. Sekarang korban sedang dirawat ditangani oleh dokter. Dan pada saat itu masyarakat sekitar melihat adanya kejadian itu sehingga diteriakin maling. Nah tersangka ini melarikan diri, dikejar-kejar oleh massa. Dia menyelamatkan diri berlindung di kendaraannya Satpol PP. Tidak lama ada di situ, memang ada anggota kita Reskrim, Resmob yang ada di sekitar situ. Langsung mengambil alih, diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Dan alhamdulillah sampai saat ini bisa kondusif, tidak terjadi penganiayaan berikutnya oleh massa. Setelah menjalani pemeriksaan sebagian ini, pengakuan tersangka memang dia, si pelaku ini sering menjadi calo, kalau bahasanya calo mencarikan barang dengan janji begitu-begitu. Nah, hasilnya tidak ada. Oleh karena itu, tetap kita akan melakukan pemeriksaan dan pengambilan langkah, yaitu penganiayaan berat